Putri Aryani merupakan seorang penyanyi yang terkenal semenjak mendapatkan Golden Buzzer. Bahkan Putri Aryani digadang-gadang sebagai queen penyanyi berkat Golden Buzzer Putri Aryani menikah dengan Pangeran Dubai. Saat itu pernikahan mereka digelar mewah, bahkan banyak publik yang memuji bahwa kala itu Putri Aryani dan Pangeran Dubai bak putri dan pangeran di negeri dongeng. Meskipun Pangeran Dubai bukan berasal dari kalangan artis melainkan seorang pangeran, namun Pangeran Dubai banyak menjadi sorotan dan menjadi idola di kalangan perempuan. Pasalnya Pangeran Dubai memiliki rupa yang menawan serta sikapnya yang sopan dan sangat menjaga batasannya dengan perempuan lain membuatnya semakin banyak disukai. Putri Aryani dan Pangeran Dubai nampak selalu romantis. Hubungan mereka yang dijalankan secara ta'aruf membuat kisah keduanya banyak mengundang dekat kagum. Pernikahan keduanya memang telah lama digelar. Namun kabarnya Putri Aryani dan Pangeran Dubai akan mengadakan proses ngunduh mantu di tanah kelahiran Putri Aryani Indonesia. Proses ngunduh mantu tersebut akan ditayangkan besok secara live di Mata Viral menggunakan adat Indonesia. Tak hanya itu, kebahagiaan sedang menyelimuti keluarga pasangan Putri Aryani dan Pangeran Dubai. Putri Aryani menyampaikan kabar bahagia jika dirinya hamil anak pertama. Kebahagiaan juga turut dirasakan keluarga besar dari Pangeran Dubai atau Putri Aryani. Ayah dan ibu Pangeran Dubai turut menyambut bahagia mendengar kabar tersebut. Begitu juga dengan orang tua Putri Aryani. Pangeran Dubai dan Putri Aryani berkesempatan untuk melakukan video call dengan orang tuanya dan orang tua Pangeran Dubai. Begini reaksi mereka saat mendapat kabar kehamilan Putri Aryani. Reaksi orang tua Putri Aryani. Orang tua Putri Aryani mengunggah tangkapan layar dari momen video call dengan Putri Aryani dan Pangeran Dubai. Wajah bahagia tampak terpancar dari wajah orang tua Putri Aryani. Lailatul Qadar adalah malam ketika para malaikat turun ke bumi. Baiknya lebih baik dari 1000 bulan ketika kalian memberikan kabar gembira ini untuk Mimi selepas iftar tadi. Insya Allah malaikat akan menjaga calon cabang bayi di kandungan sebaik-baiknya sampai nanti waktunya tiba. Selamat anak-anakku, enjoy the new chapter, tulis orang tua Putri Aryani. Orang tua Pangeran Dubai akan jadi kakek dan nenek. Orang tua Pangeran Dubai juga sangat bahagia mendengar kabar kehamilan Putri Aryani, apalagi keduanya akan menjadi oma dan opa. Selanjutnya yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua.